Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara untuk memasukkan file Minecraft, file map Minecraft, teman-teman. Jadi caranya itu kita bisa cari di sini, kita cari dulu, kita download dulu ini filenya. Saya sudah download ya. Nah, jadi ini file mapnya. Jadi kita ketikkan saja di sini %app data. Dan % lagi. Lalu enter. Nah, di sini sudah ada. Atau kita juga bisa ketikkan Windows R. Nah, di sini kita ketikkan juga %app data. PP data, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita oke, dan muncul filenya sama ya. Oke, kalian bisa menggunakan cara yang mana saja. Lalu kita masuk ke file Minecraft dan kita masuk ke file saves. Kita masuk ke file saves. Nah, di sini seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tinggal masukkan saja filenya ke sini, lalu tinggal diekstrak saja, teman-teman. Nanti filenya akan kebaca. Nah, di sini dalamnya seperti ini. Nah, kalau sudah diekstrak nanti menjadi seperti ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita buka. Apakah muncul mapnya? Oke, teman-teman, jadi kita sudah masuk ke dalam game Minecraft-nya. Jadi teman-teman langsung saja nih muncul ini dia masjid Minecraft. Jadi teman-teman langsung saja buka Minecraft-nya. Oke, teman-teman, jadi saya sudah masuk ke dalam dunia Minecraft-nya. Jadi di sini itu nanti kalian akan spawn di sini di depan chest nih. Ada di dalam chest ini adalah buku dan pena. Jadi teman-teman bisa membacanya. Itu adalah petunjuk arah menuju ke masjidnya, atau kalian juga bisa mengikuti jalan yang saya sudah buat ini. Langsung saja kita menuju masjidnya, teman-teman. Nah, cukup dekat dari sana. Nah, ini dia jembatan menuju masjidnya. Tuh dia masjidnya. Nah, nanti kalian bisa modif-modif lah sekreatif mungkin. Nah, mungkin seperti itu video kali ini untuk tutorial pertama saya. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.